Yo, what's up guys, datang lagi di channel Futuria ID bersama saya Hendry. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah boneka lagi, di mana boneka ini adalah boneka yang ya boneka lah pokoknya. Oke, jika kalian berminat silahkan komen di kolom komentar, nanti saya akan carikan link pembelian alternatif dari produk ini guys. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, kalian tekan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, bukan oke, iya gitu lah. Langsung aja kita bahas produknya. Nah, ini produknya guys. Ini adalah boneka kuning. Apa nama produknya? Iya, ini bonekanya. Gak tahu juga apa namanya. Pokoknya ini adalah sebuah boneka di mana saya kurang tahu namanya. Di sini biasanya boneka ini ditempelkan di mobil-mobil karena bergerak sangat unik guys. Dia bergerak seperti ini saja guys. Oke, dia bergerak seperti ini saja. Oke, gimana tekstur dari boneka ini? Memiliki tekstur plastik guys, tapi kuat plastiknya. Di sini ada bahan besi. Oke, sini juga plastik. Biasanya di bagian bawah ada tempelannya guys. Oke, jadi boneka ini fungsinya hanya itu aja dah, gini-gini. Oke, pokoknya boneka ini ditaruh di, biasanya ditaruh di mobil untuk hiasan pada rumah kalian. Oke. Oke, untuk tinggi boneka ini adalah cukup setinggi ini guys, kira-kira 10 cm. Oke, jadi itu aja review dari boneka ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, and see you the next video. Boneka seharga 5 ribuan.